Monggo, mboten napa-napa sedherek ngapal nge video kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Sima Rozak Tanah gini biar lebih gampang nama lagu Allahumma barik lana masuk di bulan Rajab pertama kali ayah saya inisiatif merekam suara saya Allahumma bar direkam lalu disetting untuk diulang berkali-kali namun dan ibu saya sakit padahal ibu kulo mboten sakit ngomong waktu itu tidak bisa bicara karena kena stroke tapi karena diperdengarkan berkali-kali apal sakit jenengan tidak usah menyerah kalau tidak hafal dan tidak bisa doanya setel saja setel itu apa? Play saja apa? Setel ya setel baik mainkan jenengan setel rekamannya lalu disetting berkali-kali dipirnakan berkali-kali mau apal-apal dewe kali turu kali film di setel bolak-balik ngerti ya? Yo, saran-saran. Allahumma barik fi Rajab dibaca terus deh karena ngeten apalagi enaknya doa begini saya itu enaknya pengajian enaknya doa berjamaah itu jenengan wis pasti terkabul kenapa kula bilang wis pasti terkabul itu sudah pasti ada yang doanya makbul salah siji gak mesti kulo, gak mesti umpilailah sopo ngerti, kiai-kiai sing nang jero sing melu bareng-bareng moco, niku sing terkabul enak soale dungone jamaah bareng-bareng podo koyok jenengan nek misale sholat sholat, nek jamaah niku enak i pol-polan nek jari wong kejal, enak banget enak tenang enak nemen enak, enak nemen sholat kalau jamaah niku enak nemen kenapa kalau katakan enak nemen karena enak kalau jamaah kita manut imam imam takbir takbir imam takbir kita ikut takbir imam rokok kita ikut imam itidal kita ikut itidal imam ngentut enak sebagai makmum itu enak nek melu melu tok boso Surabaya nek gandol intele apa sih
ya udah ngintil. Enak ketika jamaah mau cari ngintil. Ngintil kan? Ngintil. Aduh, ojo diguyu lah. Ora. Enaknya jadi makmum itu cuma ngintil. Melu-melu. Gandol, ngintil. Ngapunten nggih, ketika jenengan dicek amalnya sama malaikat, malaikat ngecek, alhamdulillah. Wadul main. Kalau wak di sini apa wak? Gini loh, takle gitu. Pade. Ya itu makanya. Dolmain, sembayange, jangkep. Dolmain, sembayange dengan keterangan khusyuk. Tanda murung ngintil. Karena apa? Enak kalau jamaah itu tinggal ngintil. Tidak ada syarat tertentu untuk menjadi makmum. Tidak ada persyaratan tertentu kecuali untuk menjadi imam. Ada persyaratannya. Sama halnya jenengan ketika memilih pemimpin. Ketika jenengan memilih pemimpin itu ada persyaratannya. Terusnya Kanjeng Nabi, nek milih pemimpin itu seperti halnya kita memilih imam. Maksudnya bagaimana? Yang berilmu, tahu ilmunya. Halo? Yang berilmu, tahu ilmunya. Apalagi niki maksudnya masa-masa politik, awas, hati-hati, jangan sampai kita bertengkar goro-goro bedo pilihan. Yang milih cek. Yang milih nomor 1 monggo. Yang milih nomor 2 monggo. Yang milih nomor 3 monggo. Yang milih nomor 4 monggo. Tahu calon presiden nomor 4? Enggak, itu mengguyon tok. Tapi enggak apa-apa kalau jenengan milih nomor 4 Umi Laila untuk Indonesia yang lebih cantik dan berirama. Boten nggih, tidak, saya tidak itu. Jadi kalau misalkan memilih siapapun yang jenengan pilih, pilihlah yang sreg di hati. Halo. Pilihlah sing sreg nang gone ati. Ojo krono dikei duit. Ojo krono dikei sembah. Anio. Halo. Pilihlah sesuai kata hati. Karena ngapunten jenengan yang tahu Indonesia kedepannya bagaimana. Jenengan yang tahu siapa yang pantas memimpin Indonesia, monggo dipilih, tidak usah bertengkar gara-gara bedo pilihan. Ngoten nggih? Dan harus saya garis bawahi lagi, sekarang banyak fitnah menebar. Banyak fitnah yang bertebaran. Sing kene, sing dukung kene, fitnah kono. Sing dukung kene, fitnah kono. Fitnah gak karu-karuan. Jangan sampai terpengaruh dan gampang percaya dengan video yang hanya sepenggal-sepenggal saja. Ngoten nggih? Monggo milih sedoyo siapapun pun balik maling teng pembicaraan. Enaknya berdoa kalau berjamaah itu gitu, ngintil. Ibarat kata salat kita gak diterima, tapi imam diterima. Kira lo. Tetap diterima. Makanya jenengan kalau salat jamaah jangan salat dewe. Aja salat dewe. Aja salat dewean. Kalau jenengan sholat dewean sudah pasti banyak tidak khusyuknya. Allahu Akbar. Udah amin. Ya, kia anak pengajian. Wis katung bondo. Udah tahu bondo? Ora. Bondo itu apa ya? Taleni. Bondo itu gini. Jadi kalau mau menikahi seseorang harus bondo. Bondo taleni bener. Bondo duit. Gawa? Bukan gawa, benda. Benda. Apa sih, Pak? Bondo.
Taleni sudah terlanjur mengeluarkan uang. Magung. Wis magung. Gawa. Ya kuwi lah pokoke. Gawa. Begawa banyak ya. Kuwi. Ya gak apa-apa, wis aku kula pakai bahasa Indonesia tapi ana basa Jawane, tapi kalau jenengan gak paham jenengan tanya. Oke? Okay? Coba